Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran di sini. Kali ini kita akan membaca juzuk yang pertama juga surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah dalam siri yang ke-34 iaitu membaca ayat-ayat 67 dan 68. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mohon seperti biasa semua yang baru view terus subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain, dan yang telah subscribe teruskan view supaya dapat menguasai sepenuhnya bagaimana nak membaca Al-Quran dengan tartil yang diperintahkan oleh Allah SWT, iaitu kita kena membaca Al-Quran dengan tartil yang betul mengikut hukum pun tajwid yang terdapat semasa membaca Al-Quran tersebut, insyaAllah. Dan dengan itu saya akan mulai iaitu pembelajaran kita ini dengan kalimah yang pertama, iaitu bermula dengan saya dekatkan dulu kamera ini supaya nampak lebih jelas. Okey, dan saya akan mulakan pembelajaran. Kalimah yang pertama yang kita jumpa iaitu kalimah wa idh, waw tas wa hamzah bawah i, dan hamzah ini digabungkan dengan zal yang mati. Jadi punya iz, daripada hamzah mahraj alkum, hamzah ni pergi kepada mahraj zal, itu iz wa iz, dan pergi kepada kalimah qala. Qala di sini bertemu dengan kaf baris atas qa, kaf di atas qa, dengan alif baca nama asli dua harakah qa dan lam di atas qala. Kemudian kita jumpa kalimah Musa, iaitu nama Nabi Musa AS, iaitu bermula dengan mim depan mu, kemudian bertemu dengan waw, iaitu mad asli, iaitu waw, sebelum waw baris depan, mad asli dua harakah mu, kemudian sim di atas sah, bertemu pula dengan alif yang kecil di sini. Menunjukkan dia kena baca dengan mad asli, iaitu dua harakah juga. Musa, sa, sin ini hamas dan sahabat. Musa, maksud nak mula tu ada bunyi angin dan sakit. Kalimah berikutnya ialah liqaumihi, iaitu dalam bawah liqaf di atas qa, bertemu pula dengan waw sebelum waw pada sedatan, maka waw ni kita baca dengan sebagai huruf lin. Liqaw, dengan lembut, jangan liqaw, tapi mahraj tu tetap juga, iaitu istidlak huruf qaf, liqaw mim bawah mi ha bawah hi. Baik. Sebelum hi baris bawah ataupun berbaris, kemudian mim berbaris, kemudian selepas ha juga hamzah berbaris, maka kita kena tambah di sini. Oleh kerana dia hamzah, maka kita kena guna mad silah tawilah, di mana kita baca 4 atau 5 harakah juga yang saya tak tulis ni, tapi tanda panjang ni menunjukkan dia kena baca panjang 4 atau 5 harakah, ya. Baik. Jadi macam mana kita membaca liqaumihi? Ingat ni ha di sini adalah ha pangkal halkum. Dan kita jumpa kalimah inna. Di hamzah bawah i dan ditasydid dengan huruf nun, maka kita kena baca dengan gunnah dua harakah. Dipanggil hukumnya wajibul gunnah, iaitu inna. Nun di atas na, tapi nun ini baris di atas ni bertemu dengan nama Allah Jalla Allah, kita kena baca dengan di mana dalam nama Allah ni ada alif lam samsiah, kena baca dengan idgham samsiah, iaitu huruf nun kita masuk dengan huruf lam di sana, iaitu lam dibaca dengan tebal kerana sebelum nama Allah baris di atas, inna Allah, Allah itu dua harakah, lam tebal tu baca dengan dua harakah, inna Allah. Kemudian pergi kepada kalimah ya murukum, ya di atas ya dimati dengan hamzah sana, itu digabungkan dengan hamzah yang mati, ya bunyinya, ya, daripada maras ya, iaitu rongga
kemudian dia pergi kepada pangkah al-kubia, min depan murah, depan rukam, sah depan ku, dimatikan dengan, digabungkan dengan mim yang mati. Maka kita baca izah syafawi, iaitu kum mim mati, ya murukum. Ya satu, mudatu, ru satu, kum bersatu. Ya murukum. Dan kita pergi kalimah an. Baik. Amzah atas a, tapi dia bertemu dengan nun di sini. Baik. Nun pula sukun bertemu dengan huruf ta. Iaitu kita kena baca dengan ifa. Ta. Baik. Ta pula dimatikan kalimah berikutnya iaitu ta. Serta bunyi ta bertemu dengan zal yang mati. Baik. Zal. Zal. Nambah di atas ba. Ha depan hu bertemu dengan waw di sini. Baca dengan mak asli. Bahu. Zaz. Bahu. Jadi baca mana baca dua ni? Itu kita sambung. Kerana bila menyambungnya kena baca dengan is efa hakiki. Kena sambung. Bunyinya. Taz. Bahu. Ha. Maksudnya ha hamas. Tengah halkum. Taz. Bahu. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang berikutnya. Baqaratan. Ba di atas ba, qaf di atas qa, ra di atas ra, baca dengan tebal. Dan ta ini kita wakaf kat sini. Pada salam ya awal, kerana kita baru belajar. Baik. Kita wakaf dulu. Wajah yang pertama kita baca wakaf. Iaitu ba di atas ba, qaf di atas qa, ra di atas ra, mati dengan ha. Bukan dengan ta. Dengan ha. Jadi bunyinya baqarah. Ha, inilah surah daripada nama inilah. Datangnya surah Al-Baqarah, iaitu surah lembu. Ini adalah surah yang nak menggunakan nama haiwan. Baqarah, kalau kita wakaf. Tetapi, kalau kita membaca wasal, maknanya kita kena hidupkan huruf ta, tanwin. Baik, ta tanwin bertemu dengan huruf kaf, apa menjadi? Mestilah dia menjadi efa. Efa hakiki, sebab dia bertemu dengan huruf huruf efa. Macam mana baca dia kalau tu? Ini qalu. Baqaratan qalu. Itu kalau kita wasal. Tapi saya nasihatkan supaya wakaf sebab panjang ni. Daripada sini sampai ke sini panjang. Sebelah kita dah wakaf di sini, kita baca daripada mula. Jadi kita tak perlu ulang lagi. Saya baca dua kali. Satu dengan perlahan. Satu-satu suku kata. Bunyinya. Buat إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Dapat ya? Kalau laju bacanya, itu mereka yang dah laju tapi tak tahu hukum ya. Jadi sebenarnya semua hukum dia sudah tulis. Kalau ada yang tulis macam ni, maksilah tawilah ni 4 atau 5 harakah. Dia tak tulis tu. Jadi ingat bila ada tanda panjang tu makna lebih daripada 2 harakah bacanya. Baik, kita baca sama-sama. Wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Kita bacanya. Baik. Kita pergi iaitu ayat yang berikutnya yang bermula dengan kalimah qalu. Qaf di atas qaf. Bertemu dengan apa ni? Huruf mad alif. Sebelum baris dia, sebelum huruf mad ni baris di atas, maka baca dengan asli. Qalu lam depan lu. Bertemu pula dengan waw sini. Jadi kemudian waw ni bertemu huruf mad waw bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Maka kita guna hukum mad jaiz semua fasil seperti yang telah lalu. Dan kita nampak di sini iaitu tanda panjang bacanya, tanda gelombang di sini. Maknanya kita baca dengan panjang lebih daripada mad asli, lebih daripada dua harakah. Maknanya kita baca qalu 4 harakah. Berlima pun boleh. Kemudian kita jumpa kalimah atattakhizuna, iaitu hamzah atas a, ta di atas ta, tetapi bertasydid dengan huruf ta juga. Tat atat, kemudian ta di atas ta. Dan ingat dia hamas, ada angin bunyi nyebutnya. Atat ta ta nah kha bawahi istilah zal, zal depan tu, nun di atas ta bertemu dengan alif, baca dengan mak asli. Atat takhizuna. Jadi yang satu tu atat
yattakhizuna satu, 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 dua. Atattakhizuna huzuwa, depan hu, zal depan zu. Kemudian di sini apa dia? Wow, tanwin di atas. One, tetapi kita wakaf kat sini. Sebab ada salam yang boleh wakaf. Okay? Supaya tak panjang kita membacanya. Jadi kita guna hukum mad iwad. Apabila mad iwad, apa jadi dia? Iaitu dia jadi macam mad asli. Dia baris satu je. Huzuwa, tapi dua harakah. Kita baca daripada qalu. Tadi kita sampai sini dah baca. Qalu atattakhizuna huzuwa. Kalau orang yang laju, lajulah bacaan. Qalu atattakhizuna huzuwa. Itu cara membacanya. Baik, kita sambung kalimah yang berikutnya sampai habis ayat ini. Baik. Perhatikan di sini. Qaf di sini ialah baris di atas qa. Bertemu dengan alif. Kemudian baca dengan mak asli dua harakah. Saya tulis kat bawah sebab sini ada tadi. Itu kalau kita sambung, ingat ni. Tadi saya tak cerita pasal sambung. Kita cerita pasal kalau kita wasal macam. Apabila kita wasal, tanwin ini bertemu dengan qaf. Baca dengan ifat. Kalau wasal. Jadi kalau wakaf, mak iwat kan. Kalau wasal. Macam mana bacanya? Huzuwan qala. Itu kalau kita wasal. Baik, kita sekarang tadi kita dah wakaf. Baik, kita sekarang sambung balik. Kita baca sampai habis. Qaf di atas qaf bertemu dengan alif. Baca dengan mak asli. Lam di atas la. Qala. Amzah di atas A, ayin depan U bertemu dengan waw. Sebelum waw baris depan, maka hukum maksud digunakan iaitu baca dua harakah A-U, A-U, ayin dekat mana? Iaitu tengah harakum, sama dengan Ha, Ha pedas. Amzah depan Zu, A-U, Zu, kemudian Ba baris bawah B bertemu dengan alif lam syamsiah, baca dengan idgham syamsi, Bil, kemudian dia baris bawah bertemu dengan Allah, baca dengan nipis. Tetapi dua harakah juga. Billahi. Billahi. Kemudian Hamzah di atas A. Tapi dia digabungkan dengan Nun yang mati. Maka bunyinya An. Dengan baca dengan Izzal Halki. Sebab apa? Sebab Nun sukun bertemu dengan Hamzah. Huruf Halkum. Hamzah pangkal Halkum. Itu sebab dibaca dengan Izzal Halki. Bukan suruh baca je macam tu. Tanda mati itu kalau dalam Quran ada tanda mati macam ni, Nun, baca dengan izhar. Tu ingat. Semua yang tanda mati kena baca dengan izhar. Kalau dalam resam Osmaniyah punya Quran. Kemudian kita pergi kepada An tadi. Kemudian aku nak. Hamzah di atas A, kaf depan ku. Bertemu dengan waw sebelum waw baris depan, maka baca dengan mak asli. Aku, Nun di atas na. Aku nak. Satu, dua, satu. Dan pergi sini. Min, iaitu min bawah mi, Nun di atas na, mina. Tapi saya ada tulis sini izhar kamari. Maknanya dia bertemu dengan alif lam kamariyah. Selepas Nun ini, alif lam kamariyah. Berarti di sini. Iaitu berarti di sini alif lam kamariyah. Baik. Cara membacanya iaitu baca dengan izhar kamari. Nun ini dimati dengan huruf lam. Bunyinya minal. Kemudian jim. Jim di sana, di atas ja, bertemu dengan alif itu, huruf ji. Maka kita baca dia dengan mad asli dua harakah. Minal ja, kemudian ha bawah hi, kemudian lam bawah li, hi li, men, nun, di atas na. Baca dengan mad arid di sukun. Baca dengan mad arid di sukun, macam mana bacanya? Iaitu dua, empat atau enam harakah. Baik, kita baca daripada mula habis kita ayat yang ke 67. Baca daripada sebelah qala sini. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kemudian baru kita sambung balik semula, iaitu bermula dengan ayat yang ke, sekarang kita nyambung ayat yang ke 68, bermula dengan qalu. Pasti di sini. Baik, qaf di atas qaf bertemu dengan alif di sini. Jadi baca dia qaf, dua harakah mak asli, lam depan lu. Baik, bertemu dengan waw. Kalau dia saja kita baca mak asli, tapi oleh kerana dia diwasalkan dengan huruf dal yang mati, bunyinya qalud.
Eh? Qala dak. Dan dal mati maka kita baca dengan qala sugra qala dak. U. Eh? Ini ain depan u. Eh? Baik. Oleh kerana letter ni nak habis dia punya bateri, saya gunakan pebaris. Baik. Qalud ulana lam datuslan nun alatasna. Itu bertemu dengan alif. Maka baca dengan mak asli. Lana. Kemudian rab. Kalimah berikutnya rab taka. Ra di atas ra. Dia tasdik dengan ba bunyinya apa? Iaitu baca dengan ra dengan tebal. Kerana pada saya rab. Rab. Ba di atas ba. Kaf di atas ka. Rab taka. Kaf ini dia hamas. Ya. Bunyinya berangin. Kemudian kita jumpa kalimah. Yubayin. Baik. Yubayin. Baik. Ya depan yu. Ba di atas. Ba. Kemudian ditasdik dengan huruf ya. Jadi bunyinya bayi. Macam macam mana bunyinya? Macam kita baca huruf lin. Sebab ya ni mati. Sebelum ya ni pada atas. Jadi baca dengan lin. Yubayi. Baik. Mati pula dengan nun. Yid. Tetapi nun suka bertemu dengan lam. Baik. Apa kita kena baca? Kena baca dengan idgham bila gunnah. Terus bila gunnah. Iaitu terus masukkan il terus kepada lam. Ya ni terus kepada yang. Nun tidak berfungsi lagi. Ya. Yubai il lana nun di atas na. Lam di atas na tadi ya. Nun di atas na bertemu dengan alif baca dengan mak asli. Dua harakah. Kemudian mim di atas ma bertemu juga dengan alif. Maka baca dengan mak asli juga dua harakah. Bunyinya yubai il lana ma. Kemudian ha bawahi bertemu dengan ya di sana. Ya tetapi kita wakaf di sini ada tanda jim di sana. Iaitu huruf jim. Jim menunjukkan kita boleh wakaf. Nak sambung pun boleh, nak wakaf pun boleh. Jadi kita baca sini apa? Hi saja. Kita matikan ya. Berarti baca mat asli dua harakah. Baik kita baca daripada sini. Qaludu lana rab. Baka yubayilana mahi. Nah, dapat? Lagi sekali kita baca. Qaludu lana rabbaka yubayilana mahi. Dan kita sambung. Kalimah berikutnya iaitu kalimah qala. Sama banyak kita jumpa tadi. Qalu ni qala. Sini qalu ni qala. Sama juga. Iaitu mak asli dengan satu harakah. Qala. Ingat. Dan dua, satu. Baik, kemudian kita jumpa kalimah apa tu sana? Iaitu hamzah ditasdik dengan huruf nun. Nun bertasdik apa baca? Baca dengan gunnah dua harakah. Iaitu gunnah dua harakah. Inna. Nun di atas nah. Ha depan hu. Baik. Sebelum ha ini baris di atas huruf nun. Kemudian jumpa ya yang berbaris juga. Maka kita kena baca dia dengan boleh kerana dia berjumpa dengan huruf ya ni. Iaitu kita baca dia dengan mat silah qasirah. Iaitu dua harakah. Macam baca mat asli. Dua harakah saja. Innahu. Dua. Kemudian baru sambung. Yaqulu. Ya atas ya. Qaf depanku. Pengawal baca dengan mat asli. Yaqulu. Lam depan lu. Yaqulu. Satu, dua, satu. Kalimah berikutnya ialah. Innaha. Hamzah bawah. I. Dan ingat. Bertemu pula dengan nun yang bertasdik. Maka baca dia. In tu baca dengan guna. Maknanya panjanglah sikit. Dan dengung. Inna. Kemudian na di atas na. Ha di atas. Ha bertemu dengan alif. Baca dengan alif. Inna ha. Jadi dua, dua, satu. Harkat dia. Baik. Kemudian kita jumpa dengan Bakharatun. Baik. Ba di atas ba. Ha di atas ka. Ba ka. Ra di atas ra baca dengan tebal ra. Baqara. Kemudian ta baris depan dua tun tetapi bertemu dengan lam di sini. Apabila tanwin bertemu dengan lam baca dengan idgham bila gunnah tanpa dengung terus masukkan tun itu terus jadi tul. Baqaratul la. La di atas la bertemu dengan alif baca dengan mat asli. Perhatikan. Iaitu baca dengan mat asli dua harakah. Baqaratul la. Nafaridun. Baik. Fa di atas fa. Fa di atas fa. Bertemu dengan alif di sana. Iaitu huruf alif di sini. Baca-baca dengan mak asli. Fa. Kemudian ra bawah ri. Baca dengan nipis ra. Kemudian tuat depan. Dua. Dun.
dua depan dun bunyinya, tetapi bertemu dengan huruf waw. Maka kita baca dia dengan apa? Iaitu dengan dua harakah, dengan idgham ma'al gunnah, iaitu dengan dengung. Faridun, masuk ya. Ni idgham naqis ni. Faridun wa. Kalau waw dengan ya, tanwin bertemu waw dengan ya, dia adalah idgham naqis. Jadi dia masuk juga. Dun bunyinya lain sikit ya. Macam kalau ya dun, ha macam tu. Itu sebab dia panggil naqis. Dan faridun walang, waw di atas waw, lam di atas la, walang, lam ini mat asli, dua harakah. Kemudian jumpa kalimah bikrun, bawah bi, dimatikan dengan huruf kaf yang mati, digabungkan dengan huruf kaf yang mati, bik, ada angin, hamas, bik. Kemudian macam kita baca akbar, jangan baca akbar, jangan baca bikrun, itu bikrun. Ra, baris dua depan di atas, run. Kenapa dia baca nombor 69? Itu menunjukkan kita kena baca dengan izhar walaupun dia tanwin. Kenapa dia baca dengan izhar? Kerana dia panggil izhar halki, makna halki ni halkum. Itu huruf ain yang berada di tengah halkum. Sebab kita kena baca dengan izhar halki, bik run, kemudian awanu, ain datas a, waw datas wa, bertemu dengan alif, baca dengan mak asli, awa, kemudian nun depan, nu, sebenarnya ni tanwin sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf ba, bila ditukarkan tanduin tulisan macam ni, ada mim kecil di sini, iaitu mim selepas huruf depan, baris depan tu, maknanya dia dibaca dengan ikhlab. Dan bila baca dengan ikhlab, dia lebih pada bunyi mim. Macam mana bunyinya? Awanum, nampak? Awanum, baca dengan dengung, dengan dua harakah, ikhlab. Awanum baina, bai di sini ya, sebelum ya baris di atas, baca dengan lin, bai, baca dengan lembut ya. Bai, nun di atas na, baina. Kemudian zal di atas za, bertemu dengan alif di sana, baca dengan mak asli, za, kemudian kita mati kat sini, wakaf kat sini. Ada lagi sedikit lagi, ada tiga perkataan atau tiga kalimah untuk mengakhirkan ayat yang ke-78, 68. Macam mana bunyinya? 2-1. Baik. Iaitu lam ni kita matikan kaf ni bila kita wakaf je ni. Kalau kita nak sambung baru kita zalika, baru kita baca zalika. Tapi kalau kita wakaf kita baca zalik. Baik, kita baca daripada mula sampai sini. Tadi kita baca daripada mana? Iaitu kita baca daripada sini. Kita dah mati hi tadi, kalau kita sambung dia qala, tetapi kita sambung daripada sini. Baik, kita baca sama-sama, kita sebut satu-satu suku kata. Tak apa kalau berhenti mana-mana, berhenti sekejap saja. Sebab kita berhenti darurat, wakaf darurat. Sebab kita baru belajar. Kalau dah pandai tak boleh wakaf-wakaf darurat suka-suka hati. Jadi ini peringkat pembelajaran. Baik, kita mula. Qala innahu yakulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanum baina zalik. Baik, kita baca seperti lancar sedikit bagi mereka yang dah lancar. Cuma orang yang dah lancar dah tahu baca, cuma nak menentukan hukum dan menyemak hukum-hukum yang ada supaya kita biasa menyebut hukum-hukum ni, jadi kita jadi orang yang pandai menyebut hukum. Jadi orang tak boleh berkecilkan kita kerana kita tahu semua hukum. Cuma mungkin lidah kita yang baru belajar belum sesuai dengan bunyi yang dikendaki. Itu tak apa, lama-lama kita akan faham. Baik, kita mula. Qala innahu yakulu innaha bakaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Baik, lembut je. Baina zalik. Okay. Habis semua, iaitu ayat yang ke-68 ini ada lagi tiga, iaitu kita wakaf kat sini sebab ada sa'lam ya. Lepas ini kita terus sambung kepada ada tiga kalimah lagi, iaitu perhatikan perhatikan kalimahnya. Kita sambung bacaan kita. Tadi dah habis, kita habis dengan zalik, kemudian kita berjumpa kalimah fa'alu. Baik.
fa di atas fa bunyinya, tetapi dia di wasal dengan fa yang mati. Dia bunyinya faf, ya. Faf alu. Baik. Bila wasal mesti ada wasal sini. Kena tertinggal ni wasal ni, eh. Mesti ada wasal. Baru kita wasalkan dia faf. Kemudian ain di atas a. Ain di atas a. Faf a depan lam depan lu bertemu dengan waw di sini, baca dengan bahasa asli. Faf alu. Kemudian mim di atas ma bertemu dengan alif juga, baca dengan bahasa asli. Tak banyak hukum di sini. Faf alu ma. Kemudian ta depan tu dimatikan, iaitu digabungkan dengan hamzah yang mati, bukan waw. Hamzah ni menumpang atas waw, eh. Biasanya hamzah ni numpang atas alif, numpang atas waw, numpang atas ya, eh. Jadi bacanya ma tu. Mim di atas ma, ra depan, di atas ra, ma ra, baik tepi, dia, ni baris depan, eh, baik, salah, eh, harun, eh, okey, saya silap, satu kadang-kadang ada, menulis pun ada error juga, bukan typing error, eh. Menulis pun ada error, baik, jadi, tu, kemudian mim di atas ma, ra depan ru, bertemu dengan waw di sini, dan disukunkan, huruf yang ketiga sebelum huruf nun ni ada huruf mat, maka kita baca mat arid di sukun 2, 4 dan 6 perangkat. Bunyinya ma tu marun, eh? Jadi baca semua sekali. Faf alu ma tu marun, eh? Tu kalau kita baca setiap suku kata dengan belajar, eh? Baik, bila laju faf alu ma tu marun. Sadaqallahul azim. Dan itulah sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita membaca surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang pertama, iaitu ayat 67 dan 68. Dan ini adalah siri yang ke-34 34 dalam mempelajari juzuk yang pertama. Yang itu saya di sini ingin mengucapkan terima kasih di atas konsentrasi belajar, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.